Bakal lahir buah hati Syahrini yang langsung jadi pewaris kerajaan bisnis keluarga Reino Barat. Keseruan Inces merawat bayi justru bikin gemes. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini dan Reino Barak diketahui saat ini sedang menikmati momen bahagia bulan madu kedua. Di mana diketahui pasangan suami istri ini telah 2 tahun menikah namun belum dikaruniai momongan. Diakui Syahrini dan Reino Barak sendiri jika keduanya tidak menunda soal memiliki momongan. Sosok suami Syahrini Reino Barak bahkan bukan orang yang sembarangan. Seperti dimuat Nakita.id, Reino Barak memiliki kerajaan bisnis yang bak tak habis 7 turunan. Walaupun Syahrini dan Reino Barak belum dikaruniai momongan cinta pasangan ini, tanpa semakin bertambah saja setiap harinya. Kelak bila Syahrini dan Reino memiliki anak tentu akan jadi generasi penerus kerajaan bisnis keluarga Barak. Kini pasangan serasi ini tengah asik pergi liburan berdua ke berbagai negara. Fans Syahrini pun ramai-ramai memberikan dukungan agar sang idola segera diberikan momongan. Bahkan video lawas Syahrini mengurus bayi pun kembali diperbincangkan oleh fans. Tak sedikit yang dibuat gemas dengan aksi Syahrini yang kebingungan saat memasangkan pakaian pada bayi pada boneka. Aksi manja Syahrini ini pun membuat para fans berharap agar Reino Barak benar-benar segera memiliki keturunan. Diunggah oleh akun @princessyahrinilovers27, banyak yang dibuat gemas dengan aksi istri Reino Barak. Masya Allah tabarokallah, kebayang nanti serunya Inces kalau udah ada bayi. Pasti dipakein baju yang lucu-lucu gitu ya. Bayi zaman now, katanya langsung push up. Simulasinya dulu ya, semoga disegerakan menjadi seorang ibu, amin ya Rob, tambahnya. Memakaikan baju bayi pada boneka sebagai simulasi. Syahrini histeris melihat lucunya pakaian bayi yang dipakai oleh boneka kecil itu. Ilucunya, oh my god, kata Syahrini. Tak cuma pandai memakaikan pakaian bayi, Syahrini juga lihai membedongnya dengan kain. Ia yang sempat bingung langsung melipat kain menjadi bentuk segitiga dan menaruh boneka di atasnya. Melihat kelucuan Inces merawat bayi, fans pun ramai-ramai mendoakan istri Reino Barak tersebut. Duh gemasnya, semoga cepat Allah berikan momongan yang soleh dan soleha. Pasti ganteng dan juga cantik, tulis @queenofpastel. Lucu banget sih Inces, tulis Heri Jaya Kusuma. Masya Allah Inces cantik banget sih, semoga Inces cepat dikasih momongan, tulis @zakia251. Tiga tahun nikah jauh dari konflik, badai rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tiba-tiba diungkap. Siapa yang tak kenal dengan artis cantik Syahrini? Ya, Syahrini dikenal sebagai artis tajir yang kini dipersunting pengusaha kaya Reino Barak. Di tengah kepopulerannya kini, Syahrini juga tampaknya hidup bahagia dengan Reino. Syahrini dan Reino Barak bahkan salah satu pasangan selebritis yang selalu terlihat mesra. Tak jarang kemesraan yang mereka umbar lantas ramai menjadi bahan perbincangan. Tak sedikit netizen yang dibuat gemas dengan tingkah manja Syahrini dan Reino Barak.
Diketahui Syahrini dan Reino sudah cukup lama membina rumah tangga. Selama 3 tahun lamanya menyandang status sebagai suami istri, Syahrini dan Reino Barak selalu tampil bak pengantin baru. Meski keduanya hingga kini belum dikaruniai momongan, nampaknya hal itu tak mengurangi rasa bahagia mereka. Terlihat mesra dan harmonis, siapa sangka jika Syahrini dan Reino sempat menyinggung soal kemarahan dan juga badai rumah tangga. Sebelumnya Reino Barak mengaku tak pernah bertengkar dengan Syahrini. Saat itu usia pernikahan mereka baru menginjak 1 tahun. Hal itu bahkan juga dibenarkan oleh Syahrini yang menyebut jika keduanya tak pernah terlibat pertengkaran. Sampai-sampai Syahrini juga bingung apa yang harus diperdebatkan dengan Reino Barak. Syahrini mengaku jika kehidupan rumah tangganya sangat santai. Jadi santai, jadi mau berantem gak pernah jadi. Mau berantemin apa ya? Ya udahlah, kata Syahrini. Meski ngaku tak pernah berantem, Syahrini tak menampik di masa depan rumah tangganya akan melewati badai. Nggak ada yang harus di, ya walaupun aku tahu one day pasti ada badai, ada apa. Pasti awak uji untuk mempereratkan, katanya lagi. Tak jauh beda dari pengakuan Syahrini yang bakal tak pernah berantem, Reino juga mengatakan kehidupannya dengan sang istri penuh akan tawa. Lucu ya, gimana ya selalu penuh tawa di bawah atap kita tuh, jawab pengusaha tampan ini sambil tertawa. Nggak pernah marah-marahan ya, jangan sampailah, tutur Syahrini yang duduk di sebelahnya. Meski terkadang terlibat kesalahpahaman, namun suasana akan kembali mencair. Ada sedikit kesalahpahaman atau apa, mencair lagi. Jadi memang kita tidak pernah memelihara hal-hal yang berbeda pendapat itu, sampai berapa jam itu enggak, imbu Inces. Tak mau berlama-lama larut dalam kesalahpahaman, rupanya jadi kunci bahagia rumah tangga Syahrini. Sudah 3 tahun menikah, Reino Barak tak jarang menghabiskan waktu dengan istri tercinta bersama ke luar negeri. Bahkan belum lama ini Syahrini dan Reino Barak juga baru saja sampai di Indonesia setelah melakukan perjalanan sejak akhir 2021 kemarin.